Tapi sebelumnya kita bacakan sebuah pantun buat tim dari Ngeri-Ngeri Sedap. Sungguh indah air terjun Binanga Bolon. Mengalir jernihnya air hingga ke Danau Toba. Luar biasa, sudah tembus 2,2 juta penonton. Ngeri-Ngeri Sedap memang paten, bukan film coba-coba. Saya ucapkan terima kasih. Gak banyak film yang nembus 1 juta. Ini luar biasa. Dan tadi pinjam istilahnya dari Bang Putra, ini yang melibas Top Gun. Jadi bukti bahwa film kita ini punya cerita yang kuat. Dan yang saya salut banget, pemandangan Danau Toba ditampilkan secara luar biasa. Dan juga lagu-lagunya, ini subsektor musik ya. Film ini membawakan musik-musik yang Cantik Maya tadi terakhir saya minta diputar. Dan kuliner, ini mie gomak dari Ibu Domu ini bikin kita kepengen cepet-cepet ke Danau Toba kembali. Dan tentunya sebuah cerita yang mengangkat kearifan lokal, budaya yang luhur, tapi juga kebinekaan kita, persatuan bangsa kita yang tadi dengan apiknya dikemas. Dan saya salut, dan mudah-mudahan ini menjadi awal dari kebangkitan untuk sektor perfilman. Dan Pak Dipa, mungkin yang terlibat bisa ratusan dari tenaga kerja ya Pak ya? Lebih dari 300 tenaga kerja yang diciptakan. Dan ini membuat masyarakat tentunya lebih kenal dengan Danau Toba dan budaya Batak. Tapi juga menjadi sarana promosi yang sangat luar biasa menurut saya. Tadi begitu berkali-kali, mungkin kita lihat yang sering yang indah itu pemandangan Danau Toba ya. Tapi mungkin gak ngeh, malam-malam di Danau Toba itu seperti itu. Seperti tadi Bang Putra bilang, agak sejuk-sejuk, dingin. Dan kalau mau masuk senja itu pantulan matahari di Danau Toba itu ditunjukkan. Saya membuat festival bersama dengan Kabupaten Simalungun, itu festival pantulan senja di Danau Toba itu juga memiliki pemandangan yang seperti ini. Jadi mudah-mudahan terus kita tingkatkan sektor perfilman kita. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan selamat sebelum nanti ditutup oleh Bang Putra. Pendapat saya, ini film benar-benar menghibur, tapi ada nilai yang luhur. Dari Medan menuju ke Sibolga, mampir ke Samosir untuk menginap, sambil nikmati indahnya Danau Toba. Ayo kita saksikan lagi Ngeri-Ngeri Sedap. Silakan Bang Putra. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.